kali ini selamat pagi semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Wildlife Trinity Official. Kali ini kita akan buat konten cara pemandian burung dengan sehat ya guys ya, biar dia jinak. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe and like dan share. Oke. Cara pertama guys, kita buka dulu penutup burungnya ya guys ya. Ini burung belum jinak lagi guys, masih liar. Oke, tutorialnya adalah sebelum kita memandikan burung dan memberinya makan, kita harus cek dulu makanannya guys. Makanan seperti ini kita harus ganti karena ini udah nggak sehat lagi guys. Oke. Dan juga tempat airnya selalu dicuci dengan bersih ya guys ya. Selalu dicuci biar kesehatan burung terjaga guys. Seperti ini guys ya. Jangan cuma disiram aja, kalau disiram aja kuman-kuman masih ada lagi guys. Kita harus menggosoknya guys ya, supaya bersih. Oke guys, sudah bersih. Dan cek makanan tambahannya guys. Ini masih oke lagi. Kita pertama, langkah pertama kita harus bersihkan kandang dulu. Oke guys, kandangnya udah bersih dan cara langkah yang kedua kita harus memandikan burung ya guys ya. Burung belum jinak lagi, masih liar guys ya. Aduh. Oke guys, cara pertama yaitu kita harus mencuci kawasan semua bulu dan kakinya dari debu, karena debu itu akan mengakibatkan dia akan sakit guys ya. Caranya seperti ini guys, untuk burung yang belum jinak ya guys ya. Kita harus mandiin, dan ini cara pembuangan debu ya guys ya, kotoran-kotoran yang melengket pada bulunya. Setelah bulu kita harus membersihkan kakinya guys ya. Kepala. Oke guys ya, ini kita udah membersihkan bulunya daripada debu. Dan cara untuk menjinakkannya dan memberikan kesehatan yang penuh, kita harus buat dia untuk olahraga guys ya, yaitu dengan cara seperti ini guys. Masukkan air ke dalam satu tempat seperti ini dan kita akan merenang, membuat dia berenang di air ya guys ya, supaya dia sehat aktif seperti itu. Oke guys ya, caranya seperti ini, tapi hati-hati terbang ya guys ya. Biarkan dulu selama 30 detik ya guys ya. Nah seperti ini cara melatih pernapasannya dan pergerakan pada tubuhnya guys ya. Oke guys, ini dilakukan seminggu 2 kali guys ya,
biar burungnya jinak dan sehat. Tapi dengan cara ini bukan berarti dia terus jinak. Kita harus melakukannya selama 1 bulan ya guys ya. Oke. Sudah cukup 30 detik. Kita akan masukkan ke sangkarnya. Oke guys. Oke, sabar tengok ada mari bagi tahu. Oke guys ya, ini bukan berarti dia jinak guys ya. Ini lantaran dia masih basah. Jadi dia tidak bisa bergerak leluasa gitu. Karena bulunya masih basah guys ya. Tapi apabila bulu dia telah kering atau sudah kering, dia akan bereaksi liar kembali guys. Tapi lakukan cara seperti ini, pemandian seperti ini selama 1 bulan ya guys ya. Insya Allah burung apapun jenis burungnya akan jinak ya guys ya. Nah, beginilah cara pengurusan burung supaya dia jinak dan sehat guys. Oke guys, itu aja konten kita pagi ini bersama saya di channel Dadang Kerinci Official. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.